Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadut Ngevlog ya. Kali ini gua ngevlog agak berbeda nih. Nih di suasana yang adem banget anjay. Gue ini lagi bareng si Ayang ya, tentunya si Isna. Dorongin, goyang. Emang suka digoyang? Ya, suka digoyang. Goyang yang apa? Ya ini sih enak. Kencengin ntar kalau tahu-tahu ini putus gimana ya? Jatuh paling ke bawah. Besok mau gue tinggal pulang kampung. Kamu sekarang suka ikut sanmori sih, kenapa emang? Ya justru boleh, kenapa nggak dari dulu suka gitu? Maksudnya kenapa baru sekarang? Ya nggak tahu ya. Tapi sekarang lagi semangat gitu? Iya. Dulu nggak? Iya. Kenapa tuh? Nggak tahu. Pengen aja. Pengen aja. Yang kenceng ya? Iya. Terus. No, putus. Putus cowok. Nah, kan baru dibilang tadi ntar kalau putus gitu gimana? Baru dibilang. Berarti pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng ntar putus. Ntar putus jatuh malah sakit. Gak kirain gue apa yang jatuh anjir. Bunyi gak? Bunyinya mah itu kayak ini, kayak pohon tumbang anjir. Cukup itu aja yang jatuh. Hati kita jangan anjay mulu lu mah, anjay. Betah nggak di sini? Betah, enak. Adem ya? Iya, tidur deh ini bisa. Coba tidur. Nyanyiin dulu. Nyanyiin apaan? Nyanyiin Nina Bobo. Udah coba tidur, merem. Nyanyiin dulu lah, biar nyanyiin apa? Bayangin aja lagi nyanyi. Nggak bisa lah, mana bisa. Gue mau jatuhin. Weh. Harus jatuh loh. Pasti kamu pengen ya. Pengen, tapi ntar kalau naik ke situ pasti langsung itu putus kayak dia. Kamu pengen. Nah, pasti kumpulin. Kamu iri ya, pengen naik iri ya. Gak bisa lah, mana boleh. Emang harus digoyang-goyang begini yang? Iya. Biar apa? Biar enak, adem sama-sama. Emang gak bosan terus digoyang-goyang mulu kayak gini? Enggak. Kenapa emang? Enak. Betah, adem. Kamu pernah gak kayak gini sama mantan kamu? Kok nanyanya mantan sih? Ya, pengen nanya aja. Jadi kepikiran. Kenapa emang kepikiran? Ya, pasti kamu dulu pernah kayak gini sama mantan kamu. Enggak pernah. Lah bener. Ya apa ya, enggak. Ya pernah sih nongkrong sama mantan, cuman kan enggak main ayunan begini. Enggak main ayunan lah. Terus main apa? Ya paling nongkrongnya di mana, di taman, di mana. Lupa kan udah lama. Di mana? Lupa, emang di mana ya? Banyak lah. Oh, banyak. Ya enggak gitu juga. Maksudnya tuh di mana ya? Mantan yang mana? Ya, mantannya cuma satu. Alah, bohong banget. Orang mantannya banyak deh. Kata siapa banyak, so banget tahu. Nah, emang iya. Oh, iya, emang kenapa sih, kenapa nanyain mantan coba? Ya, pengen nanya aja. Kenapa nggak bahas masa depan kita aja? Kenapa harus mantan? Ya, pengen tahu aja. Apa yang kamu pengen tahu dari mantan coba? Ya, misalnya kamu pernah begini sama mantan kamu. Terus aku nggak mau kayak gini lah. Ya terus maunya gimana? Ya, ya udah, coba nih misalkan nih. Ya aku pernah. Pernah apa? Ya pernah sama mantan. Ya kenapa? Ya banyak lah. Cuman kan nggak ayunan. Kalau ayunan enggak. Cuman yang lainnya mah pernah. Apa aja? Ya banyak lah. Banyak apa? Ya. Ya kayak orang pacaran biasa. Emang orang pacaran kayak gimana? Ya kayak kita begini. Awas ntar bad mood nanyain mantan, nanya sendiri, bad mood sendiri. Aneh banget tau. Nggak boleh gitu. Kalau nggak pengen bad mood tuh nggak usah nanyain mantan. Intinya tetap kamu yang terbaik. Pasti kamu dulu sama mantan kamu juga gitu ngomongnya ya. Tuh kan serba salah. Ya. Pasti kamu yang terbaik di hidup aku. Di hidup aku. Pasti gitu tuh dulu tuh. Kagak lah masa. Iya. Aku mah kagak salah itu. Iyalah. Iya. Iya tuh, gitu. Paling kalau ke mantan cuman apa ya? Cuman gandengan tangan, jalan, terus duduk bareng, makan bakso cuang, paling. Apalagi? Apaan orang kamu kan nggak minta bakso cuanki, emang mintanya apa? Mintanya kamu. Ya udah itu gitu kan, mintanya aku cukup aku doang kan, nggak minta apa lagi. Enggak minta apa, minta ini. Uset, emang pengen cepat. Emang pengen cepat. Iyalah. Biar apa? Biar apa ya? Biar apa coba? biar nggak diambil orang. Iya betul. Kan udah nggak bakal diambil orang aku mah. Iya dibilang. Orang lihat tombol gitu. Sana diri sana. Ya kan kamu yang nunjukin kalau kita lagi jalan. Nah tadi ada tobrut begitu terus. Tadi kan udah ngelirik duluan. Enggak lah, belum lah katamu tuh. Tuh tobrut. Ya gimana gak nengok gitu nunjukin. Lah emang iya. Oh, makanya jangan ditunjuk-tunjukin orang mah. Ya kalau lewat, kalau akunya nggak lihat ya udah nggak usah ditunjukin. Nunjukin sendiri, marah sendiri, aneh banget dasar cewek. Nah, orang lihat sendiri. Ya. Ngomong sama temen-temennya. Tuh lepet. Tapi kan bagus. Kayak sayang kalau nggak dilihat. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya kamu tuh bagus. Kalau lagi ngambek tuh bukan tobrutnya yang bagus. Nah, apa? Itu bukan gombal, itu tuh apa sih? Itu tuh cuman ngomong doang. Nah kan berarti bener kan cuma ngomong doang. Ya bukan gitu juga. Astagfirullah, serba salah. Enggak, maksudnya bahasa cuman ngomong doang tuh. Ya emang beneran bagus. Bagus, bisa. Emang beneran bagus. Ada yang bisa dipegang? Apa tuh? Anunya? Apa tuh? Tangannya lah. Kencengin ah. Ntar kalau putus jatuh, hati-hati ya, hati-hati ini, hati-hati palanya ya, tahan, pegangin palanya. Lagian nurut aja, pegangin pala. Katanya suruh pegang kepala ya. Lagi coba. Pingsan.